Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dembuyung, untuk kalian pengguna Instagram yang belum tahu cara menyimpan story IG orang lain ke galeri HP kalian, maka kalian harus tahu tentang informasi ini. Semisalnya kalian lagi melihat-lihat story IG orang lain dan kalian menyukai salah satu video dari story IG-nya orang lain dan kalian ingin menyimpannya di galeri Android kalian, maka kalian bisa menggunakan cara ini. Dan mari kita masuk ke video tutorialnya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke inti videonya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, Dembuyung ucapkan selamat datang. Dan mari kita berteman dengan cara mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan info terupdate dari channel ini. Oke guys, pertama-tama di sini kalian pastikan jika kalian telah masuk ataupun telah login di akun Instagram kalian. Dan setelah kalian melihat-lihat story seperti ini, di sini semisalnya Dembuyung contohkan kalian menyukai salah satu story dari seseorang. Nah, yang ini ya teman-teman. Di sini untuk memastikan jika kalian ingin mendownload story IG-nya tersebut, di sini kalian klik dulu story IG-nya seperti ini. Di sini untuk memastikan jika kalian memang menyukai story IG-nya. Dan setelah itu kalian perhatikan nama akun Instagram-nya ya teman-teman. Di sini kalian perhatikan, di sini Dembuyung contohkan di sini Mimi Ointu 24 ya. Kalian perhatikan dan kalian hafalkan nama akun Instagramnya. Jika kalian sudah mengingat nama akun tersebut, selanjutnya kalian keluar dari aplikasi Instagram kalian dan masuk ke Google Chrome. Nah, seperti ini. Setelah kalian masuk ke Google Chrome, kalian ketikkan kata kunci seperti ini. Nah, maka kalian tinggal pilih saja link yang paling atas ini. Silakan kalian tap seperti ini. Jika sudah, di sini kalian masukkan username akun Instagram tadi yang kalian ingin download video story-nya di kolom ini. Di sini Dembuyung akan mencoba mencontohkan. Oke, yang ini ya teman-teman. Selanjutnya kalian tap seperti ini. Kalian tunggu saja. Dan jika sudah di tampilan ini, di sini tinggal kalian scroll saja ke bawah dan cari video story IG-nya yang ingin kalian download tadi. Nah, di sini jika kalian sudah memastikan, tinggal kalian save saja, teman-teman. Nah, di sini Dembuyung akan mencoba mencontohkan, semisalnya Dembuyung akan mendownload video story-nya dari si Mimi Ointu 24 ini. Di sini Dembuyung akan mencontohkan seperti ini. Kita klik saja di sini dan selanjutnya kita tinggal klik pada bagian download. Seperti ini. Maka otomatis story IG-nya dari Mimi Ointu 24 ini sudah terdownload dan tersimpan di galeri handphonenya Dembuyung ya, teman-teman. Nah, di sini untuk membuktikan kita tarik dari atas seperti ini. Nah, di sini bisa kalian lihat jika videonya sudah tersimpan di galeri handphonenya atau di galeri Androidnya Dembuyung. Oke guys, untuk tambahan informasi di sini, cara ini bisa kalian lakukan atau gunakan untuk menyimpan postingan IG-nya ataupun IGTV-nya atau juga foto profilnya. Oke, sekian dulu informasi dari Dembuyung tentang tutorial cara menyimpan story IG orang lain ke galeri handphone kalian. Semoga bermanfaat. See you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.